Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dipancar luaskan langsung dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 1 Kompleks Masjid Darussalam, Sangatta Kota Timur. Suara 91,1 FM Radio Informasi dan Inspirasi Keluarga. Alhamdulillah sahabat Suada, hari ini edisi hari Jumat 28 Syawal 1444 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 9 Mei 2023. Sahabat siar Anda, Aryan, kembali dapat menyapa Anda di program Salam On Air. Salam On Air adalah program kerjasama antara BES SMIT Darussalam dan Suada yang akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar sahabat Suada pada sore hari ini? Semoga selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah tahu tidak kalau hari Jumat itu memiliki banyak keistimewaan? Apa saja ya keistimewaan hari Jumat? Yuk sama-sama kita bahas. Keistimewaan yang pertama yaitu sholat Jumat. Salah satu keutamaan hari Jumat adalah syariat sholat Jumat bagi laki-laki muslim. Tidak seperti sholat wajib lainnya, sholat Jumat merupakan amalan hari Jumat yang istimewa karena memang harus dilakukan dengan tata cara yang khusus. Perintah sholat Jumat juga telah difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu untuk mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Keistimewaan yang kedua adalah hari di mana akan terjadinya hari kiamat. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa kiamat akan terjadi pada hari Jumat. Pada hari itu, Jumat, kiamat akan terjadi dan tak ada binatang melata satupun kecuali mereka menunggu pada hari Jumat sejak subuh sampai terbit matahari karena takut akan terdatangnya hari kiamat kecuali jin dan manusia. Hadis riwayat Abu Dawud. Meski sudah disebutkan bahwa kiamat akan terjadi pada hari Jumat, namun tidak ada yang tahu pada hari Jumat tanggal berapa dan tahun berapa kiamat akan terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Istimewaan yang ketiga adalah hari di mana semua makhluk diciptakan. Salah satu hal yang membuat hari Jumat begitu istimewa adalah pada hari tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala selesai menciptakan semua makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Pencipta, menciptakan langit dan bumi dan seisinya dalam 6 hari lamanya. Hal ini telah diabadikan dalam Al-Qur'an surah As-Sajdah yang artinya, Allah yang Maha menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Quran surat As-Sajdah ayat 4. Okay, next. Sahabat Suada, tetap stay tune di 91,1 Suada FM Radio Informasi dan Inspirasi Keluarga. Demikian sahabat Suada kebersamaan kita di program ini. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga Allah membalas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah ya rabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.